cerdas, Pak. Sampai cerdasnya Deddy Corbuzier itu kepalanya gak bisa tumbuh rambut. Kemarin dia marah sama saya gara-gara saya bilang, bro ada tawaran bintang iklan. Apa? Sampo. Cangkemmu bilang. Sini sampo ini apa nih? Kalau saya sering dapat tawaran bintang iklan kopi. Sering banget. Terakhir kopi itu Arabica. Tapi semuanya saya tolak. Karena iklan kopi itu semuanya bohong. Gimana tidak? Kopi kapal api. Dibuka kopinya gak ada kapalnya. Kopi itu guluak. Dibuka kopinya gak ada luaknya. Yang jujur iklan itu cuma satu sarung gajah duduk. Dibuka sarungnya ada belalainya. Iya. Wajah-wajah yang lama tidak melihat belalai. Orang-orang yang seperti ini, mohon maaf, akan senantiasa mendapatkan perhatian dari Allah. Tapi sebaliknya, kalau kemudian Anda melupakan Allah, apa kata Allah di dalam Al-Quran? Waman akrodo ang dikri fa inna lahu ma'isatan dongka. Coba apa kata Allah? Ketika orang-orang itu lalai dari mengingat Allah, fa inna lahu ma'isatan dongka, orang-orang seperti itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit, yang susah. Makanya walaupun tinggalnya di metropolis, tinggalnya di kota besar, rasanya sempit. Kenapa? Karena berpaling dari Allah. Siapapun yang berpaling dari Allah akan mendapatkan kesempitan. Gaji sudah diterima, tapi tetap saja kurang. Kenapa? Karena akrodo ang dikri, dia berpaling dari mengingat aku. Jadi ini kena kerja tapi keluarganya belum sejahtera. Kenapa? Karena melupakan Allah. Dan lebih dari itu apa kata Allah? Wana suruhu yaumal kiamat di akma. Di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan mata yang buta. Dikumpulkan oleh Allah dalam keadaan gelap gulita. Kenapa? Karena melupakan Allah. Saya kasih contoh betapa luar biasanya orang yang dekat dengan Allah. Saya di Boyolali itu punya jamaah. Pekerjaannya tukang perah susu sapi. Hanya tukang perah susu sapi. Di Boyolali itu kan terkenal Superboy. Susu perawan Boyolali. Susu perah Boyolali. Pekerjaannya tukang merah susu sapi. Tapi Anda tahu, setiap kali masuk kandang dia dalam keadaan berwudu. Begitu ketemu sapi, sapi dikeluarkan dari kandang, dia pegang susu sapi sambil bersolawat. Hanya tukang peras susu sapi, subhanallah, anaknya 5 jadi orang semua. Gak ada yang jadi pedet, gak ada. Kenapa? Karena mulutnya tidak pernah berhenti dari bersolawat. Setiap kali ketemu sapi, sapinya dikeluarkan dari kandang, dia pegang susunya, dia bersolawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Semua geraknya mau setetok. Besok Bu Nuris pulang ke Indonesia, bujuni langsung. Allahumma sholli wa sallim ala. Saya ditanya, kalau ketemu istri sholawat itu boleh gak Gus? Justru dalam kitab Qurratul Uyun atau Uqudul Lijen itu disebutkan begini. Ada tata krama, besok kalau mbak-mbak ketemu suaminya di rumah, suaminya dikasih tahu, ini tata krama ketemu istri, ketemu suami menurut Islam. Masuk ucapkan salam. Ketika masuk sebelum ketemu istri membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu begitu ketemu istri cium keningnya, istri cium tangan suaminya yang pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Kan? Papa Hajar Aswad. Nyoh. Lah tangannya kita Hajar Aswad banget. Guyon. Suami dan istri itu kalau guyon pahalanya lebih besar daripada itikaf di Masjid Nabawi. Coba. Makanya kalau saya pulang istri saya tidur ngiler, tak saya kira gulake ember. Iya. Saya masuk istri sambil sholawat, setelah sholawat guyon sama istri. Tul jaina orang nudul ora enak.
dudol kerasa penak sing didudol nyalanya. Indah loh, kalau bojo ini kok ngapa ya apa? Langsung bojoku jawab, Abah siap didudol. Nyah yang ngono lah, awakmu beda ning Hong Kong malah ning dalan nyanyi-nyanyi sak geleme. Minggir minggir, aja nengah-nengah, mampir mampir, bojoku ra ning omah. Utol codot. Sallallahu alaihi Muhammad. Indahnya kemudian ketika orang-orang itu mulutnya tidak pernah berhenti mengucap kalimat-kalimat Allah. Maka kemarin saya bilang, bro, dipegang tasbihnya. Caranya gimana itu? Satu-satu, Allah, 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 Allah. Makanya bu ya, saya kadang-kadang ngiri. Orang itu yang baru masuk Islam semangatnya luar biasa. Tapi kadang-kadang kita yang sudah berislam lama, kadang-kadang biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Kemarin harusnya kan ini saya berangkat haji sama Mas Dedi itu karena dapat sponsor dari beberapa perusahaan. Dan luar biasanya Dedi apa? Dia bilang apa? Gus, saya malu kalau umroh atau haji dibayari sama orang. Haji kok endorse? Kan gak asik banget. Akhirnya kemudian dia bikin status, dibikin posting di Instagram. Siapapun yang nawari saya umroh atau haji, sini saya minta tiketnya, saya berikan kepada orang-orang miskin. Dan ternyata perusahaan-perusahaan ini gak ada yang respon. Artinya apa? Mereka mau mengumrohkan atau menghajikan saya dengan Mas Dedi semuanya pansos, panjat sosial. Bukan karena keikhlasan, maka semuanya kita tolak. Sudah bro, kita bisa umroh sendiri, haji sendiri. Gak usah pakai endorse-endorsean. Saya gak mau. Nanti saya bilang berangkat ngaji, berangkat haji, langsung dibilang haji sokeh. Apa sokongane wong ngokeh modal. Karena aku malu. Kan haji macam-macam, ada haji Abidin atas biaya dinas. Ada haji Wahyu sawai payu. Hasan haji warisan. Ya, nanti saya ajaklah. Saya ajak solawat yang membuat kalian cepat berangkat ibadah haji dan umroh. Nek lamun ngamin tok yakin ora mangkat. Ini yang pertama, orang ini menjadikan apa? Ibadah sebagai solusi. Walaupun dia dalam keadaan bekerja, tetap saja. Kenapa selama ini kemudian kita sering mendapatkan kesulitan, sering mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan? Karena mohon maaf, seolah-olah ibadah ini jadi masalah gitu. Contoh, Kanjeng Nabi itu ya Nduk ya. Kanjeng Nabi itu kalau belum lama enggak mendengar adzan, kok belum datang waktu adzan? Dia tanya sama Bilal, "Bilal, kok belum adzan sih?" gitu. Apa cangkem ngomong apa? Kalau lama belum mendengar adzan, Kanjeng Nabi bilang sama Bilal, "Bilal, kok enggak adzan-adzan sih?" Kalau kita sebaliknya dengar adzan malah susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan menang. Kok cepat menang ya? Coba. Sehingga seolah-olah apa? Ini jadi masalah. Coba. Kalau kita itu badannya capek, jenuh, boring terhadap sebuah pekerjaan, solusinya biasanya apa? Piknik. Walking-walking, jalan-jalan, tamasya. Kalau Bu Nuris kayaknya shopping. Aku bilang status kayak aneh kan. Jalan-jalan, mall, golek macam-macam. Jadi pengen tuku kita tapi regane larang. Akhirnya mulai mlebu kamar, lampu pateni. HP duripke nyanyi. Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Kenapa?
Kangen Hajar Aswad. Yang lain pun barangkali sama. Janda ning dalan ketemu wong ganteng ditolak. Alah alah. Aku mundur. Mergo sadar aku sapa mung digoleki pas atimu peri. Yo ngalah karo nangis. Aku mundur. Alon alon mergo sadar. Aku lagu apa yang ngerti kok. Pada akhir selalu ala Nabi Muhammad. Kalau Kanjeng Nabi itu dalam keadaan capek, solusinya apa? Sholat. Bila kau belum adzan, belum datang waktunya Kanjeng Nabi, sholat sunnah. Kalau kita begitu capek, solusinya apa? Tidur. Kanjeng Nabi enggak. Saya sama. Kalau capek solusinya apa? Saya kan gak pernah tidur. Saya itu sehari semalam, 4 asisten yang ikut saya ngaji, yang tepar semuanya asisten. Padahal gantian, ngawal saya ngaji itu gantian. Saya biasa kalau ngaji 4 hari gak pulang, 4 hari gak pulang. Setiap 4 hari ganti orang, yang tepar asistennya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menikmati, sementara saya menikmati. Secapek apapun saya ketika melihat antusias jamaah seperti itu langsung hilang. Walaupun setelah ngaji akhirnya jatuh. Berangkat ngaji hilang lagi. Kenapa? Menganggap ngaji ini sebagai solusi bukan sebagai masalah. Makanya walaupun saya ngaji gak pernah berhenti, puasa Daud saya juga gak pernah berhenti. Tetap puasa. Ini saya ke Hongkong dimarahin sama istri, awas kalau puasa. Kan kita mau honeymoon. Ternyata begitu sampai Hongkong tak bilangin gak puasa. Ternyata apa? Palang merah. Bodar, bodar. Merongos meneng. Kata istri saya, gak apa-apa bah, emansipasi sama teman-teman TKI. Mereka tidak merasakan aku juga. Pekerjaanmu itu menjadi kendala menjauhkan dirimu dari Tuhan. Justru sebaliknya di tengah-tengah kesendirian, di saat itulah kamu kemudian teringat dengan Tuhanmu. Apapun pekerjaanmu itu. Sehingga tidak melupakan. Makan keren, di sini kan keren. Pokoknya TKI, TKW itu keren loh. Bener kan? Bener kan? Iya. Sing gajine 8 juta ke atas, TKI, TKW gitu kan. Sing nyuwun sewu, nyuwun sewu cewek di negeri orang tapi dandannya cantik-cantik yo TKW. Pokoke TKW kabeh, HP ini lebih saka 5 TKW. Pokoke TKW kabeh kan pokoke. Sing bendino dolan media sosial TKW. Bendino delok YouTube TKW. Babu keren TKW. Jos pokoke bun. Mereka enggak mau pulang. Meskipun 20 tahun oke. Kayak Bu Nur ini kan SCSS, setor cinta setahun sekali. Dua tahun girls. Maka coba, hanya orang-orang yang bodoh menjadikan ibadah itu sebagai masalah. Apalagi kita di sini enak, pengajian diizinkan. Saya besok itu tanggal 8 Agustus pembukaan pengajian di klub malam terbesar se-Asia Tenggara. Itu mbak-mbak pekerja dunia malamnya yang namanya LC itu jumlahnya 1200. LC itu kalau di Pantura namanya pureng, perempuan rela diusel-usel. Itu jumlahnya 1200. Mereka bekerjanya di puskesmas, pusat kesenangan mas-mas. Pekerjaan mereka karaoke, katorok dibuka oke. Ini jumlahnya berapa? 1200. Dan ketika kemudian ditawarkan kepada mereka, ini majikannya orang Katolik, orang Kristen. Bro, apa Gus? Saya pengen ngaji sama anak-anak gimana? Disurvey,
mau enggak kalian pengajian? Tergantung ustaznya siapa. Dibilang Gus Miftah, oke, ngaji 80% jawab oke. Karena mereka tahu track record saya tidak pernah menghakimi mereka. Makanya coba kalau Anda lihat postingan Instagram saya selalu memberikan semangat para pendosa. Jangan pernah hina pendosa seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Saya paling tidak suka kemudian wilayahnya Allah diambil oleh manusia. Yang berhak menghakimi itu Allah. Tapi rata-rata hari ini kita menjadi hakim. Kita itu lucu, sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan sering menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Kalau orang lain salah senantiasa dituding-tuding, tapi kalau kita salah selalu dibela. Kan kurang ajar. Coba ingat-ingat bahasa saya. Jangan pernah menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Orang-orang seperti ini rindu mereka dengan pengajian. Beberapa kali saya didatangi sama teman-teman itu germo-germo itu di sana. Gus, kok gak pernah pengajian lagi sama kami? Kenapa? Itu mbak-mbak WDS kangen sama Gus. Kangen pengajian nih. Saya kemarin datang habis lebaran, saya bawakan 250 mukena sama sajadah. Saya bagi ke mereka. Kenapa? Karena kalau habis lebaran biasanya banyak WTS baru. Pendatang-pendatang baru. Jadi yang lama-lama pengajian sama saya sudah pergi, yang baru-baru datang, newcomer. Ya, sebenarnya wajah baru barang lama. Karena baru di Jogja lama di Doli. Begitu kan kira-kira. Mereka datang. Saya bagi mereka mukena. Kalau kemudian orang mengatakan pengajiannya itu mubadir, nyatanya banyak yang keluar kok. Nyatanya banyak yang insaf kok. Kalau kemudian masih ada, karena saya bukan bupati atau wali kota yang bisa menandatangani pembubaran lokalisasi. Karena itu wilayahnya pemerintah. Wilayah saya itu hanya mengajarkan kepada mereka bagaimana kemudian mereka bermesraan dengan Tuhannya. Maka bahasa yang barangkali Anda sering dengar apa? Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Halo, muah. Assalamualaikum, Habibi. Muah. Aduh, dibalas ya. Mereka jenisnya susu toy. Susu ini lancip di ganjel botol. Bisoh. Orang-orang seperti itu saja pengen kenal dengan Allah. Saya nangis betul itu gara-gara apa ya? Ini ceritanya agak vulgar, tapi ini benar-benar pengalaman. Ada mbak-mbak PSK curhat setelah pengajian. Pakai tutup mata begini. Bilang sama saya begini, Abah, saya mau cerita. Apa dong? Teman-teman PSK itu kalau nunggu tamu, itu sekarang yang ditonton YouTube-nya Gus Miftah. Jadi mereka nunggu tamu sambil pengajian. Ini fakta loh ya? Ya. Saya bilang, tapi kamu gak bayangin aku toh. Orang-orang saya bilang. Bayangin aku lah, curiga. Kita lihat. Begitu tamu datang, YouTube kita matikan, kita karaoke. Nah, satu saat saya pernah dapat tamu menjelang subuh. Wah, terus, begitu kita kumpul sama tamu, dengar adzan subuh. Saya langsung kegana, gelisah, galau, merana. Terus gimana? Saya bilang sama tamu, mohon maaf mas, baru adzan subuh. Berhenti dulu. Coba, kelon di pending. Coba, sampai segitunya. Terus gimana dong? Saya bilang, ini gak pantas denger adzan subuh. Kemudian kita kumpul seperti ini mas. Ini keluar dari murid PSK. Terus gimana dok? Saya minta sama tamu berhenti. Kalau gak mau berhenti saya bilang, sudah saya gak dibayar gak apa-apa. Efek dari pengajian rutin sama mereka. Makanya hari ini orang yang mengatakan pengajian Gus Miftah di lokalisasi itu memalukan. Saya jawab, lebih memalukan mana ketika melihat orang bermaksiat, kita diam tidak memberikan solusi apapun kepada mereka. Ini bukan solusi. Kita itu kan kadang-kadang aneh. Bangga dengan kebaikan-kebaikan kita. Dan melihat
melihat orang lain dengan segala keburukannya. Ingat dong, Allah itu memberikan kita dua mata. Mata pertama untuk melihat keburukan-keburukan kita, dan mata kedua untuk melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Jangan dibalik. Mata pertama untuk melihat keburukan orang lain, mata kedua untuk melihat kebaikan-kebaikan kita. Ini orang-orang yang sering saya ingatkan. Lebih baik para pendosa yang khawatir dengan dosanya daripada orang yang banyak amalnya tapi sombong dengan amalan-amalannya. Orang kok buayai pengajian iso nek kakek wong sawe ning bali aku ketua panitiane. Nulis. Wis meneng jekno. Mohon bersabar, ini adalah ujian. Jadi apa? Kalau kemudian kita pasang alarm masing-masing, setiap waktu sholat kita pasang alarm, kita dengar adzan melalui HP kita sendiri karena di Hong Kong kita jarang dengar adzan. Pasang alarm pada setiap waktu sholat. Tujuannya satu, menjadi pengingat-ingat bagi kita. Saya yakin, walaupun majikanmu non-muslim, tapi mereka tidak pernah melarang kalian untuk sholat. Ya, saya banyak dijulati begini, Abah. Saya itu kan di DM jarang saya balas ya, kecuali satu orang ingin pindah agama, kedua ingin mondok, atau ketika mau minta doa orang sakit, itu baru saya balas. Walaupun cuma Fatihah atau amin dong. Tapi kalau curhat macam-macam, aduh, nggak mau saya. Apalagi janda-janda itu, no. Gus curhat begini binas, boh aku. Aman kok belum apa. Kita pasang alarm masing-masing. Kita ketika mendengar adzan, walaupun tidak saat itu bisa langsung sholat karena kesibukan, tapi ada yang mengingatkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang tadi waman arodo ang dikri fa'inna lahu ma'isatang juga. Jangan sampai. Tapi kita gunakan waktu itu. Subuh kita pasang alarm adzan. Kok dipasang alarm adzan kamu tetap gak bangun? Gampang, lagunya diganti. Bila Israel datang memanggil, tangi. Atau pakai selawatannya Gus Miftahin. Yen menungso sampun pecah, uwal saking griya sawah. Najan nangis anak simah. Terus kok urung tau urung ngake sholat di YouTube? Bahaya. Nanging kempal boten betah. Maka dia bilang cinta sehidup semati itu dobos. Coba kalau ada hidup cinta itu sehidup semati gampang. Ada gak malam terakhir? Gak ada. Ada malam pertama, gak ada malam terakhir. Begitu bujuri mati ngelani kuburan, papa malam terakhir bagi kita dobos. Sing lucu tonggoku bujuri mati kan utaranya apa itu kan kuburan. Begitu istrinya meninggal hari kedua bawa kipas angin ke kuburan. Saya tanya untuk apa? Istri saya wasiat kiai. Apa wasiatnya? Saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya terpasang supaya cepat. Delalah bedino udang meronos. Ya, supaya kita terbiasa dengan dikir selamatan dulu ya. Harjelas selamat apa? Lagu anyar apa lagu lawas? Anyar. Turun tadi. Malah mundur alon-alon. Aku ngaji alon-alon merko sadar aku sapa. Santri sing nakal raiso apa-apa. Aku ngaji alon-alon mergo sadar aku sapa. Ahli maksiat sing kakean dosa. Selawat ini gak apa-apa. Wah. Allahumma salli
Sayyidina Muhammadin ada dama fi ilmilahi sholatan mundur mundur alon alon mergo lanangan aku mundur alon alon yo ngalah ya gak selawat aja minta selawat apa korban janji versi selawat mau apa malam Jumat? Eh? Korban janji versi selawat? Yeah. Punya lampu flash nggak? Punya. Bu Nuris, kalau lampunya ini dimatikan sebentar bisa nggak? Eh? Akurat, lampu ini dimatikan sebentar bisa nggak? Saklarnya mana? Pak menghibur teman-teman di sini pakai solawat tibil guluk wadawaiha. Coba dihidupkan flashnya. Ayo, api ini ngumpul dari sisi. Tapi lampunya dimatikan. Masa gak ada saklar? Apa tukang lampunya tak patah nih? Kudunya bisa kan ada saklar ya? Coba flashnya dihidupkan kan semuanya punya HP toh. Eh? Oh, live. Ayo, ayo dihidupin. Coba tanya saklarnya di mana. Atau tak dibuki ben mati ini. Hidupkan. Masa di sini bertahun-tahun enggak tahu saklarnya di mana, Bu Nuris? Oh. Oh, di dalam kamar. Saya, eh? Buruk, oh nggak bisa, oh nggak bisa, nggak menarik ini. Oh kemarin bisa kok katanya. Bisa biasa nih. Nggak bisa? Kemarin hari Minggu bisa kok pemeris. Oh mesti era motif mesti. Oh bapak era motif. Oh lama tidak ya. Ya. Orang masih menek kelompok. Minggu kemarin bisa. Coba panitia sambil itu kita selawatan yang lain dulu. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo jalo donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salih wasalim dan iman alamadah Allah Allah salih wasalim iman alamadah
Wallah.